Oke, selamat siang, salam Go Green, salam sepeda listrik. Untuk kali ini saya kedatangan unit baru dari pabrikan Pasifik. Ini tipenya crosser yang terbaru, generasi kedua dari crosser yang lama yang biasanya ada garis-garis bendera itu. Sekarang sudah tampilan baru untuk crossernya, joknya lebih lebar sama lebih luas, jadi untuk tempat boncengan lebih enak. Oke, sekalian ya, ini kebetulan sudah ada pesanan dari Bapak Ardiansa atau Bapak Nano di Namlea. Namlea itu kepulauan Sulawesi kalau nggak salah, Namlea. Oke, seperti ini ya. Untuk crosser yang terbaru, generasi kedua. Sebenarnya tidak ada perubahan ya untuk mesin-mesinnya, cuman perubahan di bodi seperti tempat bagasi lebih lebar, box. Tempat box belakang lebih lebar. Terus untuk tampilan ratingnya ini di sini ya, kalau dulu di sini jadi satu sama body, sama rem tambahannya tetap ada ya, terus sama boncengan buat anak kecil juga masih ada. Terus yang lebih menarik dari crosser ini adalah kontaknya. Kalau yang generasi pertama itu dia cuma pakai remote, kalau ini sudah pakai remote plus pakai buku apa ya, jadi tinggal tempel nanti dia bisa hidup seperti ini. Ini tadi saya lupa tak taruh dalam tas. Jadi kelebihan di crosser yang generasi kedua ini sudah ada kontak manual, terus sama remote juga ada seperti biasa. Juga nanti ada tambahan ini. Nah, ini ditinggal tempel seperti ini sudah hidup. Oke, nanti lanjut ya, lanjut reviewnya. Untuk body-bodinya kita cek sebelum dikirim, karena tempatnya di sini sangat panas ya. Ini sudah 11 lebih, kita pindah tempat dulu. Kita lanjut untuk reviewnya. Oke, Bapak Ardiansa lanjut, sudah dapat tempat dingin adem. Bapak Ardiansa atau Bapak Nano ini, lanjut saya review. Oke, jadi kelebihan di crosser generasi 2 ini ada di sini nanti ya, di ini, di remote sama kontak manual sama ini apa, kartu, jadi bisa ngidupin pakai kartu. Oh, ini remote, kontak manual sama kartu, jadi bisa ngidupin pakai kartu, juga bisa pakai remote, bisa kontak manual. Terus sama di sini tombol parkir. Coba. Kalau yang generasi pertama itu untuk ngilangin tombol parkirnya harus tekan tuas rem. Nah, kalau ini enggak bisa. Jadi kalau mau ngilangin tombol parkirnya harus mode parkirnya ini dipencet. Nah, baru hilang. Baru bisa digas. Oke, Bapak Ardiansa, nanti kalau ada tulisan B berarti enggak bisa digas ya. Kalau ngilanginya tinggal tekan tombol ini huruf B. Oke. Untuk body-body mulus ya, saya pastikan mulus, tidak ada kendala. Mesin juga karena unit baru, ini tadi malam dikirim, ini sekarang sudah saya review. Nanti agak siangan kita packing. Setelah packing besok hari Senin kita antar ke ekspedisi. Oke, Bapak Ardiansa, nanti kalau bingung bisa lanjut kontak WA saya, cara pemakaiannya gimana. Ini unit kita langsung lanjut packing, sama besok Senin, hari Senin kita lanjut kirim ke ekspedisi langganan Bapak di Perak. Oke, terima kasih, lanjut. Oke, lanjut ya. Tadi sudah saya test drive, saya review
terus sudah saya videokan pribadi ke bapaknya. Terus sekarang proses saya packing. Packingnya seperti ini. Nah, ini boxnya, box belakang. Ini box belakangnya saya lepas, nanti saya taruh depan. Ini sudah saya bubble wrap atau dilapisi, terus ditambah kardus lagi. Nanti juga di packing lagi. Jadi unitnya ini, unit ini tetap nanti saya lapisin dulu, lapisin seperti ini. Terus nanti luarnya lanjut nanti pakai kardus juga. Jadi insya Allah untuk pengiriman ke Namlea aman. Oke, lanjut besok proses pengirimannya. Mboten mawon. Oke, lanjut setelah nanti proses penurunan di ekspedisi Kalianak. Nah, ini sudah sampai di peti kemas di Kalianak. Ini kebetulan ekspedisinya langganan sendiri, dia Bapak Nanuk. Ini juga sama-sama barangnya Bapak Nanuk ini. Nah, oke, lanjut saya turunin dulu. Ini kebetulan ekspedisinya yang kontainernya yang satu penuh, jadi dialihkan nanti kontainer yang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nano ini. Ini Pak. Oke, terima kasih. Jaluk melok paling. Iya. Hah? Jaluk melok. Melok nang iku Namlea ya. Ini. Nggih. Kula tinggal nggih. Eh, matur suwun. Eh, yang mau order luar pulau bisa seperti ini ya. Unitnya saya videokan dulu. Ini kebetulan langganan ekspedisinya, langganan dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.